Sejarah bowling ni, dia ada dua versi. Versi yang pertama, iaitu daripada William Pehler. William Pehler menyatakan bahawa bowling ni, dia bermula di Jerman pada 300 Masihi. Bowling di Jerman ni, dilakukan untuk upacara keagamaan. Sebagai contoh, dia untuk menentukan kewujudan dosa seseorang. Seseorang tu akan membaling sebiji bola ke arah 9 batang kayu yang tegak. Jadi 9 batang kayu ni dikenali sebagai keglers. Okey, kalau contoh orang tu dia baling bola atau batu dan kesemua kayu tu jatuh, maknanya orang tu dia bersih daripada dosa. Kita pergi kepada versi kedua. Versi England ni, bowling bermula pada awal 1100. Okey, menurut penulisan pertama, permainan ini dicipta oleh Raja Edward III pada tahun 1366. Dan dalam rujukan tu, Raja Edward III juga yang mengharamkan tempin bowling ni kepada para tenteranya. Sebab para tenteranya bermain tempin bowling sehingga tak buat latihan memanah. Pada zaman pemerintahan Raja Henry ke-8, permainan bowling sudah mula popular dan permainan bowling ini merupakan permainan untuk simbol bangsawan dan juga status sosial. Pada abad ke-17, English, Jerman, Belanda telah membawa masuk permainan bowling ini kepada Amerika Syarikat. Dan pemodenan permainan bowling ini telah wujudkan satu pertubuhan yang mana namanya ABC, iaitu American Bowling Congress. Nama itu telah ditukar kepada USBC, iaitu United States Bowling Congress. Okey, dalam bowling ni dia ada dua cara, iaitu one hand dan juga two hand. One hand bowler ni macam yang selalu kita nampak lah, yang dekat bowling-bowling alley tu selalu main guna satu-satu tangan. Majoriti pemain bowling di dunia ni bermain menggunakan satu tangan. Kalau yang bermain guna dua tangan, tidak ramai. Contoh Jason Belmonte, Anthony Simonson, itu pemain-pemain daripada Professional Bowling Association, PBA. Tapi ada satu keratan akhbar tu, dia menyatakan bahawa two hand bowler ni, dia merupakan next revolution ataupun unfair advantage. Kalau nak kata main dua tangan ni unfair advantage, dia tak juga. Ada juga cabaran main dua tangan ni. Okey, yang pertama balancing. Orang yang main dua tangan ni, dia sangat susah sebenarnya untuk dapatkan balancing. Sebab bila diorang baling menggunakan dua tangan. Dan bila diorang nak lepaskan bola, dua-dua tangan diorang tu ada dekat depan. Jadi berat badan diorang tu dah memang kat depan, tambah pula dengan berat bola tu dah dekat depan, macam kadang-kadang kita orang ni nak baling, kadang-kadang rasa macam nak terjatuh. Yang kedua, untuk create ball speed. Untuk create ball speed ni agak susah sebenarnya, sebab kita tahu orang yang masuk tangan ni kadang-kadang backswing dia tinggi. Diorang boleh create ball speed melalui ketinggian backswing diorang dan berapa kuat diorang tolak bola tu. Tapi macam yang main dua tangan ni, diorang backswing rendah dan diorang hanya mengharapkan panjang slide diorang dan macam mana diorang nak push bola tu ke depan. Cabaran yang seterusnya, dekat short pattern, two-handed bowler ni, kita orang dah memang ada satu kelebihan, iaitu rev rate dah memang ada. Rev rate tu satu putaran bola. Satu putaran bola tu memang dah ada. Tapi cabaran untuk kami, bila main dekat short oil pattern, bila kelajuan bola rendah tetapi putaran bola laju, potensi untuk bola tu swing terlalu awal tinggi. Cabaran tu juga untuk ambil spare. Ambil spare dekat short oil pattern sangat susah. Kita tengok pada tahun 2015, King of the Swing, yang mana lane kiri dia pakai roof pattern, iaitu oiling pattern yang paling pendek di dunia, dan sebelah tu Beja. Beja tu oiling pattern yang paling panjang di dunia. Kita tengok Jason Belmonte, dia miss pair dekat wolf pattern, dekat oiling pattern yang kering. Itulah cabaran-cabaran pemain bowling dua tangan. Sebenarnya untuk bowling dua tangan ke bowling satu tangan ke, dia bukannya satu benda untuk didebatkan, sebab itu style bowler yang main. Bukannya dua tangan ni satu unfair advantage, dia cuma advantage pada rotation bola itu je. Tapi kita tahu yang the best player dekat dunia ni pemain bowling dua tangan, iaitu Jason Belmonte. Jadi kalau macam kawan-kawan main bowling dua tangan tu, janganlah gelakkan dia sebab dia tengah tiru the best player punya style tu.